Assalamualaikum. Bikin oseng uretan cabe hijau yuk. Nah, di sini banyak ada cabe hijau, cabe merah, daun jeruk, 10 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, lengkuas bubuk, ada 6 siung bawang putih, kecap manis, dan bahan utamanya jeroan dan uritan. Mau tahu masaknya gimana? Simak videonya baik-baik sampai selesai ya. Nah, ini kita sudah didihkan air untuk merebus uritan dan jeroan yang sebelumnya sudah kita cuci bersih ya, Mak ya. Sekarang lanjut kita rebus sampai uritan dan jeroannya matang. Sampai keluar nanti kotorannya naik dan jadi bersih. Oh, buat teman-teman di rumah yang belum tahu uritan itu apa, uritan itu telur muda ya, Mak ya. Nah, selanjutnya kita masukin daun jeruknya untuk menghilangkan bau amis dari si uritan dan jeroannya. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai nanti mendidih ya, sampai kotorannya naik ya, Mak ya. Selanjutnya kita iris-iris bawang putihnya, cabai hijau dan cabai merah serta bawang merahnya ya, Mak ya. Untuk menambah rasa sedapnya. Jangan lupa nanti masukin daun salamnya. Nah, selanjutnya kita mau potong-potong uritan dan jeroannya yang udah kita rebus tadi ya, Mak ya. Nah, ini udah kita ganti airnya jadi udah bersih. Kita potong-potong sesuai selera ya. Oh ya, misalnya nanti ada tips buat mengolah uritan atau jeroan yang lain, nanti bisa tulis di kolom komentarnya Mbak Ika ya. Iris-iris biar nanti jadi kelihatan banyak ya. Nah, selanjutnya kita mau tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabian yang udah kita iris-iris tadi ya, Mak ya. Kita tumis sampai nanti agak layu dan baunya harum. Warnanya kelihatan cantik banget ya, Mak ya. Jangan lupa kita masukin daun salamnya juga.
Nah, ini kita masukkan uritanya ya, Mak ya. Sambil lanjut dimasukin kecap manis sama air sedikit. Tambahkan air sedikit. Enak banget sama nasi hangat ini, Mak. Oh ya, kalau semisal nanti kurang pedes, bisa nanti ditambahin cabe setan ya, Mak ya. Sesuai selera. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kita masukin gula merahnya. Sambil terus kita aduk. Biar matangnya merata. Nah, kita tambahin air sedikit lagi. Nah, cantik ya, Mak ya. Tinggal nunggu matang dan kita tutup. Nah, sudah jadi, Mak, oseng uretan lombok hijau.